teman-teman My Flores, lama tak berjumpa ya. Semoga kalian semua tetap baik-baik saja. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian menyambangi sebuah tempat di sudut barat Ruteng yang sedang marak-maraknya mengembangkan sebuah pola pertanian modern. Halo teman-teman My Flores, kali ini saya sedang berada di Ruteng dan mau mengajak teman-teman My Flores ke satu tempat yang sangat menarik di mana terdapat potensi alam dan budaya yang sangat luar biasa. Mau tahu keseruan perjalanan saya hari ini? Ikuti terus perjalanan saya. Teman-teman My Flores, akhirnya sekarang saya sudah tiba di kantor Kelurahan Wali dan sebentar lagi kita akan melakukan wawancara bersama Bapak Ipi yang mewakili jajaran pemerintahan Kelurahan Wali. Mau tahu seperti apa obrolannya? Ikuti terus. Oke, baik, kalau untuk luas wilayah Kelurahan Wali secara keseluruhan yaitu sekitar kurang lebih 476,42 hektar. Dan juga untuk jumlah KK secara keseluruhannya yaitu 1006 orang. Ya, jumlah KK-nya. Kalau memang untuk rincian jumlah jiwanya itu sendiri juga sekitar kalau untuk jumlah laki-lakinya ada 2.185 orang dan untuk jumlah perempuannya 2.297 orang. Jadi jumlah secara keseluruhan untuk penduduk Kelurahan Wali itu yaitu berjumlah 4.482 orang. Oke, kalau untuk mata pencaharian dari masyarakat di Kelurahan Wali itu sendiri yaitu lebih dominan kepada pertanian dan juga untuk komoditi unggulnya yaitu pertanian hortikultura. Terima kasih Bapak Ipi untuk kesediaan waktunya mau berbagi cerita bersama kami bersama tim My Flores. Semoga cerita kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman dan para penonton My Flores. Setelah mendapatkan data tentang Kelurahan Wali dari Bapak Ipi selaku staf kelurahan, waktunya kita berkunjung langsung ke Lao untuk melihat langsung geliat pertanian hortikultura dari keluarga Bapak Damianus yang telah sejak lama memutuskan untuk merubah haluan dari lahan pertaniannya. Nah, mari kita dengar bagaimana pengaruh pertanian horti ini pada garis ekonomi dari keluarga Bapak Dami. Dari Vale, kita mau kemana? Nah, inilah tempatnya. Boleh dilihat pemandangannya hijau, menyegarkan mata. Ada buncis, kemudian ada juga tomat, ada kemang. Oh, ada sayur-sayuran. Jadi teman-teman, tempat yang tadi Vale janjikan adalah kebun hortikultura yang ada di Manggarai khususnya. Dalam kota Ruteng dan ini tepatnya ada di Kelurahan Wali di Kampung Lao. Jadi, hortikultura itu sendiri berasal dari bahasa Latin, gabungan dari bahasa Latin ada kata hortus yang artinya kebun dan kultur yang artinya bercocok tanam. Thank you.
teman-teman My Flores, akhirnya sekarang saya sedang bersama Bapak Dami, salah satu petani yang budidayakan pertanian hortikultura, dan saat ini Bapak Dami sedang memanen hasil budidayanya. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Dami yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, Bapak kira-kira jenis tanaman apa saja yang Bapak tanam dan Bapak budidayakan di perkebunan horti ini? Ya, baik. Kalau kami biasa tanam ini, hortikultura, tomat, sayur, bunga kol, brokoli, pokoknya semua tanaman lombok kami semua tanam di sini. Oke. Ya. Jenis-jenis sayur ya, Bapak. Jadi itu teman-teman, ada tomat yang sekarang teman-teman bisa lihat yang baru saja dipanen. Kamera boleh kesini dong. Oke. Ada juga sayur-sayuran lain seperti kol, brokoli, wortel, pepaya, dan lain-lain. Hampir semua jenis sayuran dibudidayakan di perkebunan hortikultura ini. Sejak kapan kira-kira Bapak mulai aktif atau membudidayakan hortikultura? Ya, sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dari tahun 2015 Bapak sampai sekarang. Berarti kurang lebih sudah 7 tahun teman-teman My Flores. Ya. Perkebunan hortikultura Bapak Dami yang ada di Lau. Ya. Oke. Hasil panen sendiri Bapak Dami, kira-kira dalam 1 tahun Bapak bisa panen berapa kali? Iya. Kalau kami biasa itu ya kalau umpama satu jenis tanaman contohnya tomat 3 bulan, berarti tomat hitung sudah 3 kali ya tanam 1 tahun. Oh, berarti 3, 6, 9, 12 4 kali panen teman-teman. Ya, dengan hasil kira-kira panen berapa kilo Bapak? Ya, kalau seperti satu peta gini ini. Satu peta segini Bapak? Satu peta gini rampung sekitar 15 sampai 20-an kilo. Tidak, juta. Oh, itu hasil sudah dirupiahkan. Dirupiahkan. Wow. Wow. Keren. Yeah. 15 sampai 20 juta. Juta. Berarti hasil panennya itu bisa sampai ton Bapak ya per tahun itu. Kalau model ini saya tanam sekitar sudah 1 ton yang sudah dipanen. Panen. Oke. Okay. Ya. Padahal ini baru panen pertama untuk tahun 2022. Karena baru bulan Maret tuh Bapak tuh. Oke. Wah. Oke, Bapak Dami, kalau boleh tahu sebelumnya sebelum budidayakan hortikultura, Bapak bertani apa sebelumnya? Ya, memang waktu pertama semuanya kami tanam padi, sawah. Okay, sawah. Akhirnya kami hitung-hitung penghasilan, memang beda jauh dari biasakan padi 6 bulan satu kali panen. Ya, berarti 2 kali dalam setahun. Setahun. Sedangkan multi ini bisa 4 kali, sehingga makanya kami berubah. Sudah lepas ya tanam padi sudah. Okay. Sudah tanam sayur semua. Gitu. Jadi itu alasan yang akhirnya Bapak memutuskan untuk membudidayakan hortikultura ini. Iya. Karena penghasilannya lebih besar. Lebih besar. Okay. Ya begitu teman-teman My Flores. Jadi ternyata Bapak Dami ini sebelumnya membudidayakan sawah. Jadi penghasil padi, tapi karena hasil panennya cuma 2 kali dalam setahun dan keuntungan secara finansial lebih besar hortikultura daripada sawah, jadi Bapak Dami memutuskan untuk sejak tahun 2015 ya bertani khususnya di bidang hortikultura. Dan teman-teman bisa lihat dan tadi sudah mendengar sendiri penghasilan secara finansial bisa mencapai belasan juta dalam setahun. Aktivitas saya bersama keluarga Bapak Dami terpaksa mengalami jeda yang cukup panjang karena hujan jatuh membasahi petak-petak lahan hortikultura keluarga Bapak Dami. Beruntungnya, bulir-bulir air awan datang bertepatan dengan waktu makan siang. Bapak Dami sekeluarga mengajak kami bersatu dalam kehangatan pondok kecil mereka yang berdiri tidak jauh dari kebun horti mereka. Di hadapan kami sekarang dan juga di hadapan teman-teman ada sayur-sayuran yang sudah disediakan untuk kita cicipi bersama. Yang sudah dibudidayakan sejak tahun 2015. Jadi
ini favoritku, ada sayur tomat yang dipadukan dengan tombok. Oke. Teman-teman, kita coba. Ini ada sayur brokoli, terus kita pakai tomatnya. Mana, aduh susah sekali ambilnya. Dua, tiga. Di Ruteng, hujan menjadi teman yang asik bagi beberapa orang untuk menyalakan kehangatan dengan bercerita. Apalagi kalau perut sudah diisi. Di sela-sela percakapan lain, Vale lanjut mendengarkan cerita tentang bagaimana perjalanan kebun Horti menuju ke pasar. Kemana saja hasil panen ini dipasarkan, Bapak? Memang selama ini tengkulak datang langsung beli di tempat. Berarti tengkulak langsung ke sini, ambil barangnya, hasil panennya, dan dibawa ke mana kira-kira? Mereka jual ke Labuan Bajo, separuhnya ke Ruteng. Oke, dipasarkan di Labuan Bajo, lalu separuhnya di pasar lokal di Ruteng. Oke, baik. Berapa kira-kira harga terakhir yang Bapak berikan ke tengkulak sebelum akhirnya itu dipasarkan ke Labuan Bajo dan di pasar Impres di Ruteng? Kalau itu emas 1 kilo 810 ribu satu kilo, sedangkan boncis 10 sampai 12 ribu per kilo juga. Baru Wortel, wortel, kalau bunga kol mereka terima di satu pohon. Wortel 12 ribu satu kilo. Berarti rata-rata semua jenis sayurnya itu berkisar antara 8 ribu sampai 12 ribu per kilo. Iya. Itu ke tengkulak, lalu kemudian tengkulak yang mengatur sendiri ke pasar, ya Bapak ya? Keberhasilan para pegiat ladang Horti di Lao, khususnya keluarga Bapak Dami, tidak terlepas dari ide dan masukan-masukan orang lain. Saya bertemu dan berbincang-bincang dengan Bapak Emil yang cukup intens mengunjungi Bapak Dami dan berbagi beberapa hal baik untuk meningkatkan mutu produksi sayuran hortikultura. Oke, teman-teman penonton setia My Flores, jadi hari ini kita sangat beruntung karena bisa bertemu bersama Kakak Emil. Jadi Kakak Emil ini adalah salah satu orang baik yang mendampingi para petani hortikultura yang ada di Lao ini. Nah, Kakak Emil, kira-kira bagaimana sistem kerja yang selama ini Kakak Emil sering lakukan untuk para petani di sini? Jadi ya, untuk pemberdayaan sendiri, selama ini ya kita langsung pendekatannya dari petani ke petani. Oke. Okay. Dari petani ke petani. Budaya Manggarai sekali. Lejong begitu sambil minum kopi. Oke, baik. Oke kakak, lalu kemudian metode-metode pendekatannya, lalu sistem yang terjadi di dalamnya seperti apa kakak? Apakah hanya datang membawa bibit atau juga kakak ikut serta memberdayakan para petani? Nah, kalau untuk sistem sendiri, ketika petani mau menanam, jadi ya kita tanya dulu apa yang sudah disiapkan. Ya, yang paling utama untuk Horti ini yang harus disiapkan adalah bokasi. Bokasi. Bokasi, lalu lahannya sudah siap. Lalu persemaiannya harus maksimal, sehingga kalau persemaiannya maksimal, pasti hasilnya maksimal. Maksimal itu pasti. Berarti Bapak Dam ini kan salah satu petani yang IT bimbing, ya? Iya. Dari hasilnya, menurut kakak sendiri bagaimana? Kalau untuk hasilnya luar biasa, karena dari pandangan saya selama ini bahwa Bapak Dami lebih banyak mengeluarkan uang ketika di awal saja, tapi untuk proses perawatannya budgetnya kurang dan hasilnya bisa menutupi semua bahkan lebih. Oh iya, berarti ada keuntungan dari ini proses bertani hortikultura yang ada di sini. Oke, baik. Begitu teman-teman, tadi juga teman-teman sudah dengar sendiri dari Bapak Dami menghasilkan sayuran seperti tomat dan lain-lain itu bisa bertonton dan secara finansial itu sangat menguntungkan. Jadi terima kasih untuk Kakak Emil juga yang sudah membantu para petani yang ada di sini sehingga hasilnya orang Manggarai bilang bunyi. Nah teman-teman, selain pengertian tentang hortikultura, jadi pembudidayaan secara hortikultura
kultura ini dibagi secara umum ke dalam 4 jenis. Ada sayuran, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada hortikultura tanaman hias, dan yang terakhir itu adalah obat-obatan. Nah, tempat yang sekarang kita kunjungi ini khusus untuk perkebunan hortikultura sayur-sayuran. Ada buncis, kemudian ada tomat, ada sayur kol, ada wortel, lombok, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang mau menghilangkan stres, kepenatan karena pekerjaan, dan masalah percintaan, khususnya buat para jomblo, boleh sekali langsung ke sini, karena hati, pikiran, dan mata kalian akan segera terobati dan langsung jadi riang gembira. Kalian mau lihat apa yang ada di belakang saya saat ini? Come on, come on, come on, come on, lihat!